Oke guys, kali ini berjumpa lagi dengan saya. Seperti biasa, kita mau cari ayam hutan guys. Saya sama bapak saya lagi. Kita cari spot dulu. Moga aja ntar kita mendapatkan poin lagi guys. Soalnya kemarin sama kawan saya tidak mendapatkan poin. Cari lokasi yang pas dulu. Kita cari spot yang pas dulu, guys. Kita pasang dulu. Ini kita pasang di ladang kacang kayak gini, guys. Ntar kita ikat di pohon jati ini sampai itu, guys. Nah, sampai pohon ini. Jadi ntar mau terbang ke sana. Terakhirnya, guys. Muka aja ntar mau nyamperin ke sini, guys. Biasa kita pasang dulu jaringnya. Jangkrik berapa? Nah, kalau sudah pas di sebelah sini langsung kita kirim, guys. Kita pasang di bawah gundukan ini. Peranaan dah mano kita ikat ini ke pohon mangga kan guys, enggak ke jati ini. Oke, ntar kita yang nyangkut kayak gini kita bersihin biar enggak ganggu guys. Ini pemasangan jarinya. Oke, kita bersihin dulu. Sudah terpasang guys, satu jaring. Nah. Ya gini. Kita masang yang satunya lagi guys. Fungsinya kalau ntar main di atas ini kan langsung terbang ke sini guys.
Biar kita arahin ke sana, guys. Langsung kita pasang aja. Yang satunya lagi sudah terpasang. Diarahin ke atas sana, guys. Pasang dua jaring, guys. Dan yang satunya lagi, yang pertama tadi di sebelah sini, ke arah sana, guys. Jadi kita L kayak gini. Oke, udah selesai. Tinggal kita bikin penyanggungan, guys. Di situ kita tunggu ya. Tunggu sebelah sana, guys. Sekarang kita tunggu sebelah sini, guys. Ini habis bikin penyanggungan kayak gini, guys. Oke, langsung kita tunggu aja. Kita masuk sebelah sini, guys. Kita tunggu aja. Masih bersabar menunggu kita. Aduh, pokoknya dari sebelah sana. Sedangkan jaring saya ada di orang yang di bawah sini belum pulang, guys. Di ladang. Kita tunggu aja. Moga aja mau nyamperin, guys, di sini. Kokoknya malah di. Nah, ada di sana, guys. Di kejauhan kok. Nah, itu. Duh. Sini saya udah pindah lokasi, soalnya tadi nggak ada, guys. Sayangnya di sebelah sana, di sini nggak kelihatan. Kok gerak tuh? Awas, kebetulan kamu enak, guys. Aja ndur-ndur ketang tangan wak. Pika mluwai medun itu, Pak. Ini perang. Kayak ndur. Ini mlebu kok wis metu to, Pak. Dapat satu ekor, guys, akhirnya. Ini tadi sudah pindah. Aja oleh nggak berdoa. Oke, kau. Sudah. Oke, guys, kita poin. Mantap. Ini tadi saya pasang di sebelah sana, ternyata ada di sebelah sini, guys. Oke, kita ambil aja di jaringnya. Masukkan karung. Oke. Oke, kita ambil aja sebenarnya. Mantap. Akhirnya bisa poin satu ekor lagi, guys. Tapi saya nggak bisa nampakin kamera yang tadi. Yang tadi dikirim sama bapak saya. Nah, kita ambil jaring yang dipasang yang pertama tadi, guys.
mobil. Nah ini tadi sudah pindah guys, tapi pindahnya nggak jauh soalnya tadi terdengar kokok tuh di dekat ini. Langsung kita pasang. Nah ini tadi saya pasang di sebelah sini guys. Kita nyamperin jaring yang pertama. Sebelah sini guys jaring yang pertama. Terus pasangnya lagi di sebelah sini. Jadi nggak jauh dari lokasi yang pertama. Ini udah hampir maghrib. Kita ambil dulu jaringnya. Nah itu jaringnya di bawah sini. Nah, itu. Oke, kita ambil dulu guys. Nah ini bapak lagi pasin jaringnya. Oke, mau pulang dulu guys. Itu poinnya. Dan saya yang tadi, yang pertama nyangkut di bawah sini guys. Ternyata ayamnya yang tadi kokok, yang saya bilang tadi. Itu poinnya. Tadi kokok sebelah sini guys. Jadi saya pasang satu jaring di situ. Dan sekarang kita poin. Oke. Kita pulang. Kita pulang dulu guys. Selamat puasa.